Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Utsuli hajati wa hajati nabi kan kan ya. Mas Bertama Putra Salasori ya, dalam sebuah sebuah urip ya. Kembali tetap dalam urusan konteks urusan bisnis nih, masih bersama profesi bisnisnya Likmul ya. Andalannya punya Likmul nih. Nih. Ada pasien lagi nih. Wah, perlu tahu nih badannya kan mana. Ya. Atau bukan Superman berarti ya gitu ya. Karena apa? Tatuan pun juga badannya juga ngelopo untuk dipijat. Ya. Katanya lagi masuk angin lagi, masuk angin. Lagi melempem, lagi YouTube lah. YouTube melempem. Ini lagi masuk angin. Ini pijat urut mengatasi atau meredakan masuk angin kawan-kawan ya. Masuk angin juga pilek flu. Sebenarnya saja kalau masuk angin kan badannya gergesi kan ya. Gergesi itu apa? Buat yang gergesi itu badannya kerminan. Dingin, kerminan. Ya kerminan, badannya dingin, kepala pusing, hidung mampet, itu kan kawan ya. Pokoknya badannya itu linu-linu semua teman kalau masuk angin. Nah, gambar nih gambar bola bola hah planet oh ini wow nih ini nganu joker sekarang baplang gambar sekarang baplang yang ini sudah ini gambar apa ini kura-kura untuk kura-kura ini oh gambar nganu jungkang ini jungkang kanan gambar apa ini motor kabur, oh gambar motor kabur, komplit kawan-kawan gambarnya. Gak apa-apa ya kawan, namanya juga manusia biasa ya kan. Ini kalau tato kan cuma menyalurkan seni kawan-kawan ya, bukan bermaksud ah, bukan berarti bertato itu anak nakal, anak dukal, anak apa itu, degil bukan, cuma menyalurkan seni, ya yeah, gitu kan ya. Zaman sekarang kan artis-artis terus pemain bola pemain apa itu kan bertato kan untuk menyalurkan seni untuk mengapa gitu itu sih itu lagi sangat keren ini loh ya ini untuk menyalurkan seni kan kadang-kadang punya kenangan tertentu sama siapa pasarnya atau apa anaknya punya anak terus baru dibikin tato kan itu kan ya untuk mengabadikan gitu loh ya kan kenangan gitu loh. Ini kalau ya triggernya titik-titik mana yang di lalu pijit untuk meredakan masuk angin. Ternyata juga pinggang juga ya ada kaitannya ya tadi kan itu bunda itu bau yang ada gambar satu itu apa itu namanya kalau bahasa Jawa kan centong tulang apa itu namanya itu kan ada urat-uratnya kan, untuk meredakan masuk angin itu loh dan pusing-pusing hidung bempet itu bisa apa biar reda. Nah ngomongnya belepotan kawan-kawan cukup saya kan lagi melempem juga saya juga lagi melempem kawan-kawan label juga melempem barusan tadi saya pijak itu kawan-kawan label itu mosok praktisi itu kan pijak yang melempem juga iya hidup lempem murah hidup madang hidup madang hidup madang nah orang madang lempem lah gitu agar tidak lempem harus madang nah, gitu. Ayo sama pijet lah habis dipijet kan madang gitu biar sehat nggak lempem gitu. Oke kawan-kawan ya nggak usah lama-lama namanya juga apa mengisi waktu nih ya bikin konten pokoknya sedapatnya ya. Terima kasih. Kembali lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.